jalan kaki cupu. Wah, bantuin dong. Apaan? Iya, nggak apa-apa. Udah ku bilang, buku nyebelin. Iya, iya. Hey, aku emang sengaja. Duh, itu cara untuk dapat perhatian. Yang bikin tren. Hey. Hah? Huh? Aku juga bisa keren ala Insta. Ih, bau sampah. Tapi aku juga bikin tren. Hari berganti. Oh, Ryan. Baca-baca ringan aja. Eh, tutup buku. Hey! Dapat! Apaan? Kamu gak apa-apa? Ew. Bantu aku bangun. Maaf ya. Hati-hati. Apa? Gak ada ciuman terima kasih? Suatu hari, sayangku. Mending fokus belajar. Hai, bro. Aku bantuin ya. Utamakan selamat. Lucu banget. Oh, kamu kejam. Aku tahu harus gimana. Lompat kodok. Udah. Kena kamu. Aku muak sama kamu. Tempat favoritku. Ini tempatku. Pergi sana. Dasar Emily. Pasangin kaos kaki aja gak becus. Gak bagus. Bodoh amat. Tempat permen karetku. Biar permen karetku tetap segar nanti. Sampai ketemu lagi. Hah? Aneh deh kamu. Lihat dan perhatikan. Ya kan? Hilang. Sihir. Ew, jorok. Baik, papa minta ada yang maju. Jangan aku. Saya. Ayo dong, saya bisa. Jadi, pilih siapa nih? Jangan. Dah. Tasku. Dia nggak enak badan. Okay. Berarti kamu. Yeah. Bukan kamu. Emily. Tunggu. Apa? Maju ke depan. Saya. Okay. Satu tambah satu aja nggak bisa. Lawak banget sih. Ayo, kerjakan. Matematika. Apa nih artinya? Hey, Timmy, tolongin dong. Itu kan gampang, cuma nol. Oh, makasih. Jelas banget sih. Okay. Selesai. Baiklah. Emily, jauh banget nebaknya. F minus. Waduh, mama bakal marah. Gak ada bukti deh. Aku butuh ngemil yang ringan-ringan. Coklat. Timmy. Apalagi? Minta coklatnya, Timmy. Enggak. Please dong, please banget. Okay. Tapi sedikit aja. Yep. Okay. Tanganku. Sip. Kamu norak banget sih. Enak. Makasih. Tuh, aku bisa berbagi kan? Mau muntah, taruh di sini. Berlendir banget. Jus. Psst, Alex. Apa? Minta jusnya dong. Dikit aja ya. Makasih. Nih, udah. Gak ku bilang dikit aja. Masih kurang. Beneran deh, gak kayak babi. Wow. Bakal mimpi buruk nih. Udah, kenyang. Ih, bau. Iya dong, supaya napas gak bau. Hey Tim, lihat tuh. Apa? Sini ke aku. Sayangku. Yang bener. Tunggu bentar ya.
Jadi mereka mau permen karet. Aku tahu mesti ngapain. Hai guys, ini untuk kalian. Kamu juga, kamu. Silahkan. Anggur, enak dan berair. Lembutnya. Semangka. Sekarang tinggal kita. Sedikit aja. Kok ada rambut? Kembalikan permenku dong. Oke. Ambil deh. Nggak bener nih. Ups, ini punyaku. Yap. Harus kuapain nih? Baiklah, kita mulai pelajaran. Oh, kacamata nyebelin. Emily, maju ke depan, cepetan. Waktunya ngilang. Emily, ayo dong. Jangan berulah kamu. Kenapa sih kamu? Tunggu. Apa? Apa ini? Hah? Emily! Kejutan! Pergi dulu, kabur! Adik konyol! Kenapa nih? Pestaku ya? Pasti dong! Aku boleh datang? Okay, kamu boleh datang. Wow, pesta beneranku yang pertama! Hampir, dikit lagi, sebentar lagi! Men pagi, tunda, nggak hari ini. Banyak banget agenda. Paginya mulai kecepetan. Diam kamu. 5 menit lagi. 48, 49, 50, 51. Lagi. Rasain itu jam bodoh. Bagus. Waktunya gigi. Terus gerahamnya. Okay. Emily, bangun. Waktunya sekolah. Okay. Masih mendingan napas Frankenstein. Ada apa nih? Napas sesegar lemon. Boljuk nih. Perlu air nih. Mendingan. Aku siap. Apa? Kenceng banget sih. Hai, Ma. Aku siap-siap untuk pesta. Nilai-nilai sekolahmu gimana? Ya, semuanya baik kok. Tenang aja. Oh ya? Mana? Lihat. Emily, F minus. Kamu gak boleh pesta-pesta lagi. Kamu tetap di rumah sampai nilaimu membaik. Tapi, gak adil. Nanti aku bilang kamu kirim salam deh, di pesta. Kamu yakin? Ya kan, aku dapat undangan. Mana lihat, tuh kan mereka punya dress code. Tapi aku harus datang. Emang baju ini kenapa? Nyebelin. Kecuali aku punya ide. Kita bisa saling bantu. Betul. Setuju? Setuju. Ajarin aku semuanya. Oke, ini apa jawabannya? Aku tahu. Bukan, cuma nebak. Coba deh, pakai gitar. Sekarang apa jawabannya? Emily. Gampang. 0. Kamu betul. Wow. Sekarang kamu. Lepas kacamatanya. Dasinya, semuanya yang culun, buku juga. Demi dapatin cewek. Ayolah, Romeo. Sekarang sastra. Pertama, musik. Oke, Yunani di mana? Mediterania. Bagus kan? Oke lah. Hai, Pak. Ini HP saya. Bagus, Timmy. Kamu boleh masuk. Makasih, Pak. Hai. Tunggu. Semua HP-mu, Nona. Oke. Nih, semuanya. Oke. Bapak bilang semuanya.
Oke. Mana sih? Nah, sudah boleh? Anak baik, Emily. Masuk. Aku suka ulangan. Wah, makasih. Aku nggak bisa nih. Psst, bantuin aku dong. Apa? Wah, mana tanganmu? Ini bisa ngebantu. Dah cukup. Yah. Makasih. Kamu pasti bisa. Gitu doang. Ya, aku percaya kamu. Oke, aku coba. Please, berhasil dong. Tinggal satu lagi. Selesai. Lihat ya. Ini, aku selesai. Jadi... Ya, benar. Oke. Kamu? Kamu lulus. Bagus sekali. A plus. Hebat. Wow, gak percaya deh. Yeay. Oh, coba lihat. Mama gak nyangka. Mama bangga sama kamu. Mama bangga banget. Ayo siap-siap pesta. Yeah. Aku udah siap ke pesta. Kalau kamu gimana? Sweater. Kenapa? Kamu beneran bisa lihat pakai ini? Pertama, kita ganti bajumu dulu. Kamu serius? Ayo, oke. Pink? Enggak. Terakhir. Jangan dong. Ya, udah telat. Hitam selalu tren, ya kan? Oh ya? Wow, kamu keren banget. Tapi terakhir. Wow, makasih ya. Aduh, tolong. Aku nyangkut. Astaga, sini ku bantuin. Makasih, sis. Oke, waktunya latihan. Tomat? Untuk apa nih? Taulah. Kayak gini. Astaga. Ya ampun. Lumayan kan? Kayaknya kamu udah siap. Kita udah sampai. Oh, gak bisa ngelihat tanpa kacamataku. Nah bagus. Tenang bro, ntar aku balik. Itu dia. Hai. Santuy Timmy. Pestanya keren. Bajunya bagus. Hey, ini kan bukan gantungan baju. Aku sih enggak. Kayaknya kamu tapi, perlu ini. Tapi kamu kan di... Whoops. Aku lebih suka gayamu yang dulu. Beneran? Tapi aku pakai ini buat kamu. Gak apa-apa. Aku suka kamu. Serius? Iya, banget. Ayo coba. Guys, lihat. Ayo. Aku terlambat. Oh tidak. Ganti baju, selesai. Penambah energi. Kacamata dan buku. Ayo cepat. Biar gigi putih seperti mutiara. Lari ke kelas secepat kilat. Hai semuanya. Siapa anak cupu ini? Balik ngasah taring dulu Dia bukan salah satu dari kita. Senang bertemu denganmu. Oh, ada tempat duduk kosong. Tidak secepat itu bocah cupu. Permisi. Pergi sana. Di sini ada dress code-nya. Baca nih. Dress code? Oke. Ayo mulai. Pertama make up. Apa yang harus kulakukan? Ayo otak, mikir dong. Kok kepalaku gatel banget sih? Aku tahu harus ngapain. Ketombe ini bakal berguna. Kayaknya udah cukup. Oke, ayo mulai. Aku harus terlihat sepucat mungkin. Berikutnya riasan mata. Luar biasa. Terus taring.
Keren abis. Kemarilah, aku mau darahmu yang lezat Demi. Itu. Darah. Gelap banget sih. Hah? Jangan aku takutin mama ya. Oke deh, Ma. Periksa dulu daftarnya. Makeup check. Terus harus apa ya? Oh, aku lapar. Aku mau makan. Hot dog. Punya siapa nih? Ini yang kubutuhkan. Yummy. Harus ganti baju nih. Ew. Gak ada baju bersih. Yang kotor pun jadi. Yang ini sempurna. Oh, aku punya ide. Kebetulan banget. Pemutih adalah sahabat vampir yang sesungguhnya. Mari kita mulai, kawan. Tampilan yang membosankan ini bakal di-upgrade. Wow, hujan pemutih. Tahu nggak sih, setiap vampir layak punya baju keren. Lihat aja nanti. Tada, udah jadi. Wow, rangkanya keren abis. Wow, hasilnya bagus juga. Sayang, mama perlu... Aku vampir yang keren. Hah? Apa itu? Pakai kacamata dulu deh. Hai, Ma. Lihat kaos baruku. Astaga, kacamata ini kacau banget. Mama kenapa sih? Terserahlah. Kembali ke daftarnya. Outfit, check. Dan berikutnya, aksesori. Aksesori. Ambil kotak luar biasa ini dulu. Aha! Kacamata, cobain ah. Ini sih buat kutubuku. Enggak. Kalau yang ini... Oh, please. Yang ini terlalu biru. Gak ada yang oke nih. Hah? Oh iya! Lem! Kerajinan dimulai. Setiap tetes lem ini berguna untuk menjadikanku vampir yang penuh gaya. Sekarang aku butuh cat merah. Sebagai vampir, merah bukan hanya sebuah warna, tapi keharusan. Masukin ke dalam mangkuk. Dadah. Sekarang sendok untuk mengaduk. Aduk rata dan selesai. Sekarang bagian serunya. Masukin ke piping bag. Oh yeah, udah siap nih. Luar biasa, bikin aksesori DIY emang satisfying. Hampir siap. Langkah terakhir biarkan mengeras dan kering. Cobain ah. Menakjubkan. Ya, aku suka kalung ini. Hah? Astaga, jadi nempel. Aduh. Hah? Oh, aku tahu. Bandana ini akan bikin aku lebih keren dari vampir lainnya. Saatnya jadi vampir sesungguhnya. Aksesori ini benar-benar bikin jiwa vampirku meronta. Aksesori, cek. Berikutnya kebutuhan sekolah. Apa aja ya? Tas. Beneran biasa banget. Harus dikasih dekorasi yang agak seram. Ada yang kurang. Coba lihat ada apa di sini. Ya, ini yang kubutuhkan. Harus tambah lebih banyak keseraman. Bersiaplah kawan, vampir ini mau bikin karya seni. Lihat gambarku, beneran pro kan? Harus lebih gelap nih. Hitam pastinya. Warnanya bagus banget. Dan selesai, tada. Bagus. Sekarang saatnya dirakit. Sayap kanan kiri siap. Di mana nih guys? Aku siap. Tinggal bukunya. Buku siap, masukin ke dalam tas. Oh ya ampun. Kok bisa? Benerinnya nanti aja deh. Masih banyak yang kurang nih. Bikin apa lagi ya? Kecil banget deh. Aku punya ide. Halo lemku sayang, kita ketemu lagi. Vampir layak punya buku yang indah seperti gelapnya malam. Itulah gunanya tisu toilet. Tempelkan di sini. Bagus. Yuk diwarnain. Lukis esensi langit malam hari pada sampulnya. Oke, bikin lebih anggun. Inilah bagaimana sebuah mahakarya diciptakan. Lepaskan kreativitasmu. Dan bros biar elegan. Luar biasa. Dalam hal gaya, aku ahlinya. Tolong lampunya. Yuk lihat isinya. Apa? Tuan sekolah, cek. Udah semua nih. Aku siap berangkat sekolah.
Buku udah, tempat pensil udah. Semuanya udah aku siap. Halo sesama makhluk malam. Aku siap menggoncang sekolah ini. Wow. Kamu suka enggak? Kamu beda banget, Timmy. Jadi keren deh. Terima kasih, kamu juga kok. Oh, aku tahu kok. Hah?